Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023, bertepatan jam 18.07 nih ya teman-teman. Saya berada di Terminal Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini terminalnya udah bagus ya teman-teman. Modelnya sangat bagus. Nah, di sini kita akan lihat pada sore hari ini bus-bus apa yang akan berangkat dari Terminal Takengon dengan tujuan ke Medan. Setahu saya nih, dari Terminal Takengon cuman ke Medan aja tujuan busnya, teman-teman. Ini ada bus Harapan Indah, unit Harapan Indah dengan Mercedes-Benz 1726 chassisnya. High deck ya, model Jetbus 3. Ini dari karoseri Adiputro ya teman-teman. Dan ini ada bus Sempati Star dengan unit Tronton bercasis Scania K410 dari karoseri Adiputro juga ya teman-teman. Ini ada bus Putra Pelangi. Ini bercasis Scania K410 IB juga, yang Putra Pelangi. Berkaroseri Rahayu Sentosa Jetliner. Ini ada bus Atlas teman-teman. Ingat bus Atlas, ingat Bang Sofyan yang sekarang udah di Pulau Jawa. Ini bercasis Mercedes-Benz 1626 teman-teman, air suspensi. Nah, ini modelnya, karoserinya apa nih? Ini yang bus Atlas ini malah belum pernah ketemu saya teman-teman. Ini nomor 2 ya, 02 nomor. Dan ini udah terparkir juga unit dari bus PM Toh berkaroseri Adiputro juga, Jetbus bercasis Mercedes-Benz OH1626 ini. Nah, ini model double glass. Kalau sebelah sini ada HIS ya, Manggala Perkasa Utama. Ini PT Bahtera Atakana. Oh, ini yang sebelah sama bus Pelangi Atrakana nih, di Ring Road Medan loketnya. Ternyata ada juga yang ke Takengon HIS-nya. Keren ya teman-teman, lihat barisan bus-bus di Terminal Paya Ilang Takengon ini. Kita lihat dari belakang ya, yang PM Toh. Nah, seperti ini dia belakangnya. Ini ada yang belakangnya PT Atlas. Putra Pelangi lagi cek-cek ban sepertinya, tapi ban ini di cruise transmission. Nah, ini yang Sempati Star
udah nyalakan mesin unit trontonnya. Jadi ada dua tronton ya teman-teman pada sore hari ini. Bus Sempatistar sama Putra Pelangi nih. Hari ini akan memberangkatkan unit tronton. Ini ada travel Bahtera Atakana baru sampai. Kalau mau parkir ya. Itu tampak mesin dari Scania. Gede mesin, panjang. Ini lagi di pompa. Pak, Scania mesinnya besar ya Pak ya, Scania. Mesin Scania panjang, kalah Mercedes ya Pak. Tampak 1.0 ya Pak. Pompa solar ya Pak. Jam berapa berangkat ke Medan Pak? 8. Setengah 8 ya. Tronton ya Pak. Mantap. Hei, ini boleh. Halus suaranya, halus. Oke, jadi kita suara Scania. Ini ada dua Scania ya. Ini ada mesin. Nah, ini yang unit bus Sempatistar. Sudah nyalakan mesin. Rata-rata jam 7:30 berangkat mungkin. Tadi yang terpulang 7:30. Ini yang Harapan Indah. Model Jetbus 3 Plus. Atas. Ya teman-teman, ini terminal Payahilang pada sore hari ini sangat dingin ya. Itu sampai. Saya nggak pakai jaket sampai kamu kedinginan. Ya di pegunungan gitu ya teman-teman. Di dataran tinggi Gayo. Kita nyalakan mesin juga. Sangat rapi ya terminal. Terminal baru Payahilang ini di Pakemon sangat luas. Buat dari jauh gimana ya? Keren. Jarang-jarang videokan bus lagi baris. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada sore hari ini dari Terminal Payahilang, Pakemon, Aceh Tengah. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelumnya sudah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.